Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil Lexus LX570 F Sport dengan tahun pembuatan 2017 ya. Ini kondisi akan saya perlihatkan secara detail ya. Sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas juga dari Anda yang ingin Anda jual, juga bisa menawarkan ke saya ya. Mobil bekas apa saja tidak ada salahnya diinfokan saja terlebih dahulu. Dari tipe yang terendah, mau tipe yang mahal, selama 4 roda, tidak ada salahnya ya, ditawarkan saja dulu ya. Tapi kalau menawari mobil truk juga tidak ada salahnya. Oke, yang paling penting bukan mobil bekas insiden seperti tabrakan maupun kebanjiran ya. Ini untuk warnanya warna abu-abu ya. Warna khusus dari Lexus, bisa dibilang kalau di Eropa ini warna andalan ya. Bahkan kalau untuk di sini juga warna andalan, tapi kebanyakan orang di sini lebih menyukai warna putih ya. Tapi kembali lagi ke selera, yang memiliki selera yang lebih dan gimana ya, itu kembali ke selera ya masing-masing ya. Ini lagi ada iridium atau silver, pajaknya di bulan 9 ya. Grillnya ini untuk grill F-Sport, ini motifnya. Tapi lampu depan semuanya masih ori, jaminan sekali sampai bagian fog lamp ini masih ori, sampai bagian bawah juga tidak ada masalah ya, tidak ada baret di bagian bawah, masih begitu oke. Ini untuk kap mesinnya, kondisi kap mesin juga masih super istimewa, dijamin full original, bebas dari cat ulang ya. Kita lanjut ke bagian kanan mobil. Lakukan lampunya juga sangat menarik ya, sampai bagian headlampnya juga begitu menarik. Ini hanya kotoran bukan baret ya, ini kotoran. Ini untuk velgnya juga asli, dia menggunakan warna full black ya. Dengan velgnya sendiri juga yang menggunakan ring 21 ya, dimensi ban 275/50. Ini untuk kondisi dijamin bebas baret ya, sampai bagian footstep semua masih aman. Video saya pelankan biar Anda jelas ya, kalau saya videokan cuma 2 menit terkesan buru-buru, tapi ini 10 menit ya, biar Anda melihat seperti datang lihat langsung ya. Dengan mesin 5700 cc maksud saya, posisi tangkinya di sebelah kanan ya, bahan bakar Pertamax plus lebih bagus ya. Jadi kalau tidak ada di kota Anda, cukup dengan Pertamax saja juga sudah menyesuaikan, karena untuk masalah otaknya dia lebih cepat menyesuaikan ya kalau Lexus ini. Ini bagian belakang juga selain lampunya yang terlihat memanjang ya, itu juga ada varian di bawahnya. Untuk knalpot jelas hanya di sisi kanan saja, bukan wall edition ya. Kalau wall edition kiri dan kanan, ini LX570 ada logo sebelah kanan. Untuk logo Lexusnya sendiri juga berwarna seperti biasa, warna kuman ya. Nah, sekarang saya lanjut ke bagian kiri mobil ya. Untuk kondisi bagian kiri dan bagian kanan sama-sama masih begitu mulus ya, dan terawat sekali ya. Jelas ini. Sampai velgnya juga tidak kita temukan bocel sedikit pun, bannya juga masih sangat tebal ya. Bagian footstep juga semua masih aman ya di bagian kiri. Ini saya videokan di bagian bawah, jika Anda lihat tidak ada karatan ya, bebas dari karatan. Mobilnya dipakai dengan baik di dalam kota saja ya. Juga memiliki bagian sunroof di bagian atas. Ini juga saya pastikan aman, bahkan di bagian spion pun tidak ada baret sedikit pun ya. Lampunya juga masih oke. Safari ini yang masih berfungsi dengan baik ya. Ini untuk velg di bagian kiri ya, juga sama masih kita oke ya. Saya rasa cukup untuk memperlihatkan eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke
bagian interior dari RX570. Ini tahun pembuatan 2017 ya, tipe yang paling tinggi ya, sport. Ini adalah 7 seater ya, dengan warna dalamnya juga full black. Ini kondisinya masih sangat terawat sekali ya. Low trim di sebelah kiri belakang. Dan dia memiliki electric seat. Di bagian belakang juga lengkap ya. Kulitnya juga masih begitu bagus. Sangat terawat ya. Saya pelankan videonya. Kalau untuk interior emang dia suasananya agak gelap karena dia full black ya. Untuk plafonnya juga warna hitam, warna gelap. Tapi kalau untuk masalah interior ini sangat terawat sekali ya. Dan bagian tengah ini sudah saya turunkan. Pengaturan AC maupun heater lengkap ya, kiri dan kanan. Untuk pengaturan lampunya semua masih dijamin aman saja ya. Ini untuk DVD headrest juga ori ya. Bahkan ini bisa dikatakan seperti jarang digunakan, masih plastikan juga. Untuk sunroof juga lengkap ya. Kalau itu kan itu tampar hal itu cuma satu sunroof ya, tidak apa tidak ada sunroof, hanya satu sunroof saja. Untuk porsi belakang itu bisa dibukakan ya, jika Anda membutuhkan untuk 7 seater bisa dibukakan lagi. Ini kita lanjut ke bagian door trim sebelah kiri depan ya. Panelnya juga masih begitu bagus ya. Jok kulit di bagian kiri depan juga masih aman ya, tidak ada yang robek, sedikit pun tidak ada yang robek, masih bagus. Nah, ini juga masih berfungsi dengan baik ya, maju mundurnya. Ini juga sama, sempurna ya. Bagian armrest dari sebelah kanan saja saya videokan. Sebelah kiri untuk panelnya juga masih bagus juga ya. Untuk airbag dijamin semua berfungsi lah ya. Untuk sisi airbag lengkap kiri kanan depan belakang ya. Ngelilingin lah, sempurna lah dia. Ini di untuk pengaturan memory seat ya. Ini sampai dengan pengaturan ya. Lengkap seperti sedan, kelas sedannya lah ya. Pengaturan power window, electric central lock dijamin berfungsi dengan baik. Untuk jarak tempuh 35.000 km ya. Bagian panel setirnya juga masih bagus, kulitnya juga masih terpelihara dengan baik. Tombol-tombol ini dijamin berfungsi dengan baik ya. Untuk jok kulitnya ini yang paling utama ya. Belum ada pecah juga dan belum ada yang robek ya. Masih begitu sempurna. Ini airbag di sini juga berfungsi ya, jaminan ya. Karena ini masih ori. Elektrik sebelah kanan juga berfungsi dengan baik, tidak ada problem. Oke, start engine sama ya di sini ya. Ini model monitornya, dapat sport chrono juga ya. Transmisinya jelas otomatis. Di sini terdapat beberapa pengaturan termasuk air suspensinya, juga pengaturan knalpotnya ya, normal maupun sport, semua sudah sangat lengkap. Handbrake ada di posisi ini ya. Dapat map juga, dan disinilah untuk pengaturan layarnya, semua jelas di sini. Jenis speaker yang digunakan sepertinya Mark Levinson ya. Coba saya lihat dulu jenis speaker yang digunakan. Ya benar, untuk Lexus masih menggunakan Mark Levinson. Oke, saya rasa cukup juga ya untuk memperlihatkan interior dari LX570 dengan tahun pembuatan 2017 ya. Ini dia, kalau untuk kunci-kuncinya lengkap ya, buku manual, buku servis semua lengkap, kunci utama dan kunci serep juga lengkap ya. Semuanya masih lengkap sekali ya. Untuk harga di
2,450 cash, kalau kredit bisa lebih murah ya. Terima kasih banyak, salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Area Solusindo.